Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih berada di dalam bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Ramadan yang penuh keberkatan ini, semoga kita berada dalam limpah dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kerana masih setia bersama kami dalam rancangan Bicara Santai Muslim. Pada hari ini kita bersiaran langsung dari studio UKM dan tajuk kita yang cukup menarik iaitu syoknya Ramadan. Bulan Ramadan telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya dan ia menjadi bulan kecintaan manusia. Pelbagai amalan boleh dilaksanakan, antaranya ialah membaca Al-Quran, berzikir serta memperbanyakkan amalan-amalan sunat yang lain. Ini semua adalah semata-mata untuk meningkatkan tahap keimanan seseorang hamba itu. Saudara, Nabi SAW pernah menyebut, "Lau ya'lamu nannasifu Ramadan latabannawa yakuna syahru kulluhu." Ini bermaksud, seandainya manusia itu tahu akan kelebihan-kelebihan yang ada pada bulan Ramadan itu sendiri, nescaya mereka mahukan setiap bulan itu sendiri adalah merupakan bulan Ramadan. Bahawasanya, saudara-saudari, kita dapat lihat di sini bagaimana besarnya rahmat yang Allah turunkan di bulan yang mulia ini. Dalam sebuah hadis lagi, Nabi SAW ada menyebut, ada yang bermaksud, sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keikhmanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan diampunkan dosanya dalam bulan Ramadan seolah-olah dia baru dilahirkan dan bayi itu adalah tidak berdosa. InsyaAllah kita akan membincangkan mengenai keajaiban-keajaiban Ramadan yang terdapat di dalamnya. Yang pertama iaitu Ramadan ini adalah merupakan bulan untuk berpuasa. Seluruh umat Islam wajib untuk berpuasa, tiada halangan, tiada alasan untuk mengelaknya. Yang kedua iaitu bulan Nuzul Quran, iaitu bulan diturunkan Al-Quran. Yang ketiga, terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Apa dia? Iaitu bersama bulan malam Lailatul Qadar, iaitu bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan pada 10 tahun yang terakhir. Yang keempat, seterusnya, iaitu bulan hadiah. Apa kenapa saya katakan ia adalah bulan hadiah? Kerana ia adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bermaksud hanya umat Nabi Muhammad SAW yang dianugerahkan oleh tentang bulan Ramadan ini. Yang kelima iaitu bulan penghulu Ramadan, di mana di dalamnya terdapat bulan keberkatan dan keampunan di dalamnya. Saudara-saudari sekalian, bagi mencorakkan lagi perbincangan syoknya Ramadan ini, saat kami menjemput ahli panel kita iaitu Cik Nurul Afifah binti Saharudin yang merupakan salah seorang pelajar di Fakulti Pengajian Islam yang kini mengambil jurusan ijazah sarjana muda dalam bidang dakwah dan kepimpinan. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, baik. Okay, tanpa melengahkan masa, kita teruskan kepada kita punya topik iaitu syoknya Ramadan. Yang pertama, apakah saudari, apakah keistimewaan dan cara meraikan bulan Ramadan yang boleh dikongsikan dengan penonton di luar sana? Baik, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara rancangan, terima kasih juga kepada kru Bicara Santai Muslim di atas kesudian menjemput saya untuk ke studio UKM bagi memberi dan berkongsi sedikit ilmu mengenai tajuk kupasan yang kita akan bincangkan pada hari ini iaitu syoknya Ramadan. Baik, baiklah. Sebut sahaja tentang Ramadan, automatik kita tahu bulan Ramadan adalah bulan untuk umat Islam berpuasa. Jadi apabila kita sebut saja puasa, kita memang perlu tahu apa maksudnya puasa dan kita perlu tahulah hikmah-hikmah berpuasa di dalam bulan Ramadan. Jadi di sini saya akan memberi sedikit penerangan mengenai maksud puasa. Apa itu puasa dan apa yang kita faham mengenai puasa? Jadi puasa dari sudut bahasa ianya bermaksud menahan diri, dan puasa dari sudut syarak
kita boleh maksudkannya sebagai menahan diri daripada makan dan minum, menahan diri daripada lapar dan dahaga, serta menahan diri daripada melakukan perbuatan yang membatalkan puasa dari mula terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari. Okey. Apakah hukum berpuasa dalam bulan Ramadan? Okey, bagi umat Islam, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kita untuk menunaikan puasa dalam bulan Ramadan dan hukumnya adalah wajib. Okey, seperti mana yang Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang bermaksud, okey, wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi hukumnya adalah wajib dan hukumnya jatuh pada makruh, sunnah, haram dan sebagainya mengikut beberapa situasi. Jadi kita tahu bahawasanya Ramadan adalah bulan untuk kita mendidik nafsu kita, mengajar kita erti bersabar dan ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti mana yang dipersoalkan oleh Cik Farah sebentar tadi, iaitu kelebihan dalam bulan Ramadan, saya akan ulang semula. Iaitu antara kelebihan-kelebihan bulan Ramadan, iaitu dalam bulan Ramadan terdapatnya satu malam yang mana kita panggilnya sebagai Lailatul Qadar, iaitu malam seribu bulan. Seterusnya, kelebihan yang kedua, iaitu di mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu pertama. Yang ketiga, kelebihan bulan Ramadan, iaitu bulan yang menjadi bulan yang terbaik dari bulan-bulan yang selain daripadanya. Yang mana kita boleh panggil Ramadan ni adalah penghulu segala bulan. Okay, seterusnya, kelebihan yang keempat, bulan Ramadan ni adalah bulan keampunan, yang mana insyaAllah dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah SWT. Seterusnya, kelebihan Ramadan, iaitu bulan yang dikhususkan oleh Allah SWT untuk umat Nabi Muhammad SAW. Saudara dan saudari sekalian, ya Allah, beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW kerana kita, umat Nabi Muhammad ini, beruntungnya kerana kita dapat menghadapi dan mendepani bulan puasa dalam Ramadan. Seterusnya, seterusnya kelebihan yang ada dalam Ramadan adalah Ramadan ini adalah bulan keberkatan, bulan di mana doa kita tidak akan ditolak, saudara dan saudari. Baiklah, saudara dan saudari, untuk persoalan yang pertama yang dikemukakan oleh Cik Farah sebentar tadi. Okey, kita tahu dan kita sentiasa berkata pada diri kita apabila tiba sahaja bulan Ramadan, kita akan kata kepada diri kita, aku harap Ramadan kali ini memberi makna pada diri kita. Tetapi cuba kita renungkan kembali, adakah Ramadan memberi makna pada diri kita seandainya tidak ada penghayatan dan tidak ada perbuatan yang kita iringkan dengan azam kita tadi? Kita kata harap-harap Ramadan kali ini beri makna dalam hidup aku, tapi kita tak buat apa-apa pun. Jadi adakah kalau kita buat apa-apa, kita akan kita tak buat apa-apa, tapi adakah kita akan dapat pahala? Okey. Jadi bagaimana caranya untuk kita memaknakan Ramadan adalah dengan cara kita meraikan kedatangan Ramadan. Okey, apa cara-caranya? Okey, baiklah penonton sekalian, di sini saya akan kongsikan beberapa tips ataupun cara untuk kita hadapi kedatangan bulan Ramadan. Okey, baiklah. Bagi penonton-penonton yang ingin menyalin, jadi cepat-cepatlah ambil pensel, ambil pen, ambil kertas, kita salin dan sebagai peringatan dan juga kita boleh sampaikan tips ini kepada orang, kepada penonton-penonton yang tidak berkesempatan untuk menonton rancangan ini. Baiklah, cara-cara untuk kita meraikan kedatangan Ramadan ada 9 yang akan saya sebutkan. Itu yang pertama, kita perlu meninggalkan kata-kata dusta atau kata dusta dan perbuatan yang fasik, iaitu perbuatan yang tidak baik. Kita hindarkan perkataan dusta, kita kebohong, kita jangan lakukan di dalam bulan Ramadan. Di sini maksudnya bukan dalam bulan lain kita boleh melakukan perkataan, kita boleh melakukan pembohongan, tidak. Tetapi kita lebih digalakkan untuk meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan fasik di dalam bulan Ramadan, yang mana Rasulullah SAW bersabda,
Sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan masih lagi berbohong, maka Allah tidak akan tidak akan menerima hasil puasanya. Okey, walaupun dia berlapar, walaupun dia berdahaga. Okey, hadis ini adalah menurut riwayat Bukhari. Seterusnya, cara yang kedua iaitu menghidupkan amalan dengan beribadah pada waktu malam, iaitu Qiyamulail. Jadi saudara-saudara sekalian, Qiyamulail adalah ibadah yang menjadi kegilaan dan menjadi kesukaan para salafus soleh, para anbiya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri dan para sahabat untuk melakukannya pada bulan Ramadan. Jadi saya petik sedikit kata-kata Ummul Mukminin, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang mana janganlah kamu tinggalkan ibadah Qiyamulail kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan Qiyamulail walaupun baginda sakit. Baginda sakit ke, baginda letih ke, baginda tetap menunaikan Qiyamulail dalam keadaan duduk. Okey, seterusnya cara untuk kita meraihkan kedatangan Ramadan, iaitu bersedekah. Okey, bersedekah ini sangat dituntut dalam Islam, bukan sahaja dalam bulan Ramadan tetapi bulan-bulan lain kita boleh bersedekah kepada orang yang kurang kemampuan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat pemurah. Tidak adakah kita tidak mahu menjadikan Rasulullah sebagai contoh? Itu uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Pastilah kita mahu, kan? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang bermaksud sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum, kalau kita bersedekah, kita akan dapat banyak ganjaran, yang mana diibaratkan seperti 7 tangkai gandum dan setiap satu tangkai itu mengeluarkan 100 biji gandum. Jadi berganda-ganda, kan, kita punya ganjaran. Gandum tersebut adalah sebagai analogi untuk kita kerap bersedekah. Dan seterusnya, cara yang seterusnya adalah menjamu makanan. Menjamu makanan yang bagaimana saya maksudkan? Okey, golongan salafus soleh amat prihatin dan menitik beratkan perihal menjamu makanan. Contohnya, mereka lebih mendahulukan amalan menjamu makanan kepada orang lain daripada ibadah-ibadah sunnah yang lain, kerana ini akan menimbulkan kasih sayang dan persaudaraan di antara umat Islam. Okey, selain itu, menjamu makanan juga dapat memudahkan kita masuk ke syurga. Dan saudara-saudara sekalian, takkanlah kita tidak mahu masuk ke syurga, kan? Jadi terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi yang berbunyi, wahai manusia, sebarkanlah salam, jamukanlah makanan, hubungkanlah silaturahim, dan solatlah ketika orang lain sedang tidur, nescaya kamu akan memasuki syurga dengan selamat. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, siapa yang menjamu makan kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama seperti pahala orang yang berpuasa. Ini menurut riwayat Ahmad. Seterusnya, cara yang kelima iaitu kita perlu banyakkan baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, iaitu dan ketika kita membacanya, kalau boleh kita nangis apabila kita menghayati ayat Quran, kita tahu maknanya, pasti kita akan rasa macam sayu, kita akan menangis. Okey, kerana contohnya sebahagian besar para salafus soleh, mereka menghatamkan Al-Quran ketika mengerjakan Qiyamulail, okey, pada bulan Ramadan. Kadang-kadang mereka menghatamkan Al-Quran satu kali seminggu. Ada salafus soleh yang menghatam Al-Quran 10 hari satu kali, dan mereka juga akan menangis apabila membaca Al-Quran kerana mereka amat menghayati ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Allah SWT melalui tintanya. Okey, seterusnya, contoh kisah iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab ketika beliau membaca surah Al-Mutaffifin. Apabila sampai ke ayat yang ke-6 surah Al-Mutaffifin, Sayyidina Umar ni beliau menangis teresak-esak sehingga rebah dan tidak berdaya untuk meneruskan bacaannya kerana beliau terlalu menghayati ayat ke-6 surah Al-Mutaffifin. Okey, seterusnya, begitu bagusnya cara para salafus soleh
dalam melakukan amalan di bulan Ramadan. Jadi kita boleh mencontohi dan mengikuti perbuatan baik mereka. Seterusnya, cara yang keenam, i'tikaf. Okey, apa maksud i'tikaf? Saya rasa mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak tahu. Okey, i'tikaf bermaksud kita duduk di masjid dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah ataupun ibadah-ibadah wajib. Okey, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari yang mana berbunyi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf selama 10 hari dalam bulan Ramadan, dan pada kewafatan baginda, baginda beriktikaf selama 10 hari. Dan terdapat satu lagi. Okey, dan begitulah, ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seterusnya, cara yang ketujuh, cara kita nak meraihkan kedatangan Ramadan ni, kalau kita mampu, kita tunaikan umrah. Tapi kalau kita tidak mampu, kita boleh melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lain, okey? Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pahala mengerjakan umrah di bulan Ramadan menyamai pahala kita mengerjakan haji. Kita mengerjakan satu kali haji. Okey, itu menurut riwayat Bukhari dan Muslim. Seterusnya, cara yang ke-8, kita mencari Lailatul Qadar, iaitu mencari malam seribu bulan. Yang mana kita tahu malam seribu bulan ini malam yang mempunyai banyak sangat keberkatan yang kita boleh ambil. Okey, kita boleh ambil. Dan kita memang sangat digalakkan dari sunnah, dan ianya adalah sunnah para nabi. Okey. Baik, Ubay bin Ka'ab berkata, antara tanda dan alamat Lailatul Qadar sebagaimana yang telah diberitahu kepada kami adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaklumkan bahawasanya tanda Lailatul Qadar adalah wujudnya ataupun munculnya matahari terbit pada hari tersebut, dan hari tersebut itu hari malam, waktu malam Lailatul Qadar itu berlaku adalah dalam keadaan yang redup saja cuacanya. Baik, okey. Seterusnya, cara yang terakhir untuk kita meraihkan kedatangan Ramadan adalah kita memperbanyakkan zikir, kita banyakkan berdoa, istighfar dan selawat. Dan inilah antara amalan-amalan yang dapat membasihkan jiwa kita dari segala kekotoran, dari segala kemaksiatan yang kita lakukan semasa hayat kita lah. Jadi sama-samalah kita mengamalkannya agar Ramadan kita kali ini lebih membawa makna, dan kita raihkannya dengan melipat gandakan pahala, dan melipat gandakan pahala kita di bulan ini. Dan inilah baru kita katakan sebagai memaknakan Ramadan. Syoknya Ramadan. Okey, itu dia saudara. Kita lihat panjang lebar kupasan yang telah dikupaskan oleh Cik Nurul Afifah kita, ya. Dan kita dapat lihat kat situ bukan hanya 9 sahaja kategori ataupun keistimewaan yang ada, namun masih terdapat banyak lagi keistimewaan yang boleh kita korek dan masih kita boleh kejar tanpa semata-mata untuk meningkatkan keimanan kita. Okey, kita akan sambung perbincangan kita dengan lebih lanjut. Namun sebelum itu, kita berehat sebentar. Kita ikuti pesanan penaja. Kembali kita dalam rancangan Bicara Santai Muslim. Saudara, tanpa mengingatkan masa, kita terus kepada perbincangan kita yang bertajuk Syoknya Ramadan. Saudara, kita kali ini kita ada dapat sedikit email daripada penonton kita sendiri, penonton sedia kat kita, iaitu yang mengatakan, dia bertanya kat sini, Assalamualaikum, setiap kali menghadapi bulan Ramadan, saya menghadapi kesukaran mengawal nafsu saya sewaktu berbelanja di bazar.
Ha, ini masalah kita ni. Hmm. Okey, bagaimana Islam menggariskan cara berbelanja yang terbaiklah di bulan Ramadan ini? Silakan. Baik, terima kasih kepada Puan Salma dari Segamat Johor di atas pertanyaan melalui email itu tadi. Baiklah. Persoalan yang kedua ini adalah persoalan yang berkaitan dengan berbelanja di dalam bulan Ramadan. Baik. Seperti mana yang kita tahu, bukan bulan Ramadan pun kita perlu bersederhana dalam berbelanja. Baik. Bersederhana dalam berbelanja di dalam bulan Ramadan tu bagaimana? Okey, Allah SWT berfirman sesungguhnya di dalam surah Al-Isra ayat 27 yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang bazir itu adalah saudara syaitan. Jadi kita tidak mahu menjadi saudara syaitan kan? Jadi Islam mengutamakan untuk kita belanja secara berhemah, bukan mengikut nafsu. Contoh yang terdekatlah, apabila kita pergi ke bazar, kita nak beli makanan itu, kita nak beli makanan ini, kita nak minum itu, kita nak minum ini, macam-macam kita nak, dan itu kita boleh katakan sebagai nafsu. Kita nak itu, nak ini, sampai pergi saja shopping mall, kita nak beli itu, nak beli ini. Okey, jadi untuk mengawal nafsu kita ni daripada berbelanja, kerana apabila berbelanja ke arah yang tidak mendatangkan faedah, ianya akan menyebabkan berlakunya pembaziran. Allah tidak suka orang-orang yang membazir, kerana orang yang membazir adalah saudara syaitan, seperti mana yang terdapat dalam surah Isra iaitu ayat 27 yang saya bacakan sebentar tadi. Jadi kita memang perlulah mengutamakan berhemah dalam berbelanja, bukan mengikut nafsu. Contohnya ketika kita berbuka puasa, kita membeli makanan, bermacam-macam makanan, sehingga ada kalanya berlebihan dalam membeli makanan minum. Kalau kita beli makanan yang berlebihan, minuman yang berlebihan, yang menyebabkan kita letih, kita susah sangat nak beribadah. Contohnya selepas maghrib tu kita berbuka, tetapi apabila perut kita penuh dengan makanan, kita rasa macam liat, susah sangat untuk kita kerjakan ibadah. Jadi ianya tidak baik di sisi Islam. Sikap bersederhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbuka puasa patut kita contohi. Contohnya simple saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan tamar dan meneguk beberapa tegukan air, dan kemudian baginda terus menunaikan solat maghrib. Jadi itu adalah petikan menurut riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ahmad. Dan kemudian untuk berbelanja, kita perlu berhemah ketika berbelanja. Allah berfirman lagi di dalam surah Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, dan juga mereka yang diredai oleh Allah itu apabila ialah apabila membelanjakan hartanya tidaklah melampaui batas, iaitu tidak membazir, tidak boros dan tidak bakhil. Itu kedekut. Sebaliknya, perbelanjaan yang betul di sini adalah bermaksud perbelanjaan yang sederhana, wasatiyah, okey, sederhana dalam berbelanja. Dan begitulah maksud surah Al-Furqan. Okey, seterusnya, Islam sama sekali tidak pernah melarang, malah tidak menghalang kita untuk berbelanja, tapi dengan syarat kita perlulah berhemah, kita perlu bijak mengurus kita punya belanjawan lah untuk berbelanja dalam bulan Ramadan. Okey, dalam masyarakat kita amat mendukacitakan apabila ada yang masih suka berbelanja, malah melebihi daripada keperluan dan kemampuan mereka. Malah ada yang juga sanggup berhutang semata-mata untuk berbelanja, untuk beli itu, beli ini, macam-macam kan. Nama pun kita manusia ada nafsu, tapi kita perlu pandai untuk mengawal nafsu kita dengan iman, dengan amalan-amalan kita. Kita perlu sentiasa berdoa supaya Allah teguhkan iman kita untuk untuk mengawal nafsu kita dalam berbelanja di bulan Ramadan. Dan sikap berbelanja mengikut hawa nafsu ini adalah
sangat bertentangan dengan prinsip Islam, yang mana Islam menggalakkan wasatiyah, Islam menggalakkan kesederhanaan. Jadi untuk akhirnya Islam amat melaranglah untuk kita berbelanja berlebih-lebihan sehingga menyebabkan dan berlakunya pembaziran yang Allah amat tidak suka. Kan Ustazah, kadang-kadang kita akan dapat lihat bagaimana keadaan macam ni di Balta, ia menjadi satu fenomena dan menjadi satu tabiat. Kalau tak beli, ia menjadi satu kerugian. Banyak sangat makanan kan menu, dan menu-menu tu pula keluar waktunya bulan Ramadan. Ya, memang sangat banyak. Memang benar-benar ia menjadi apa, menguji keimanan kita lah. Kesadaran. Kiriman tadi adalah kiriman daripada Puan Salmah, iaitu daripada Segamat Johor. Terima kasih kerana bertanya, dan semoga untuk dalam pengetahuan kita juga, dalam kita berpuasa ini Allah tidak membebaskan kita dengan begitu saja, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan kita ujian, dan salah satu ujian dalam bentuk ujiannya ialah yang tadi, iaitu apa ni, berbelanja. Allah menguji kita dalam bentuk berbelanja. Okey, itu saudara, kita berehat sebentar, kita mengikuti pesanan penaja. Dari mulanya aku menantikan dirimu di sini. Ketika ini ku mahukan kehadiranmu, kelahiran evolusi cita rasa baru. Moderna City 110, kemunculan baru dari Moderna. Cityku, duniaku. Saudara, bertemu kita kali ini lagi, iaitu dalam rancangan Bicara Santai Muslim. Saudara, pelbagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan ini, hanya manusia yang mampu berfikir dengan matang dan mampu menyingkap segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cik Nur Afifah, kita teruskan kepada kita punya perbincangan. Rasanya perbincangan kita semakin panas. Syoknya Ramadan, kan? Kenikmatan Ramadan yang ada di dalamnya. Tanpa meninggalkan masa, kita terus kepada soalan, iaitu soalan saya. Apakah amalan yang dituntut dalam bulan Ramadan ini, Ustazah? Baiklah, terima kasih kerana masih setia bersama kami dalam rancangan Bicara Santai Muslim. Baik. Berdasarkan persoalan yang terakhir dari Cik Farah Nadia, iaitu apakah kelebihan dalam bulan Ramadan yang digalakkan untuk kita lakukan? Okey. Antaranya yang pertama sekali, kita sebenarnya banyak amalan yang kita boleh lakukan semasa bulan Ramadan ya. Tapi antara yang saya boleh anjurkan dan galakkan untuk kita lakukan sama-sama, iaitu yang pertama, membaca atau tadabbur Al-Quran Karim, iaitu kita menghayati, kita betul-betul menghayati pembacaan kita. Okey, bukan saja membaca and then kita tutup Quran, tapi kita tak faham pun makna ayat Quran tersebut. Jadi di mana tanggungjawab kita? Kita baca, kita buka Quran, baca bismillah, kita buka Quran, baca bismillah, and then sadaqallahu lazim, kita tutup. Tapi kita tak faham apa maksud ayat Quran yang kita baca. Okey, jadi digalakkan di sini adalah untuk kita mentadabbur Al-Quran. Kerana seperti mana yang kita tahu, setiap satu huruf dalam ayat Al-Quran kita akan diberi 10 kali ganda pahala daripada Allah SWT, insya-Allah. Kemudian seterusnya, okey, yang kedua, kelebihan dalam amalan yang boleh kita lakukan dalam Ramadan, iaitu salat tarawih. Sama ada kita ingin lakukan 8 rakaat ataupun 20 rakaat, yang mana satu menjadi pilihan kita, okay, ikut di atas kemampuan diri kita sendirilah. Ada di antara kalangan umat Islam, iaitu di antara kita, menunaikan solat tarawih sama ada 8 ataupun 20, tetapi mereka tidak dapat apa-apa. Contohnya hanya sembahyang macam tu aja. Tak dapat merasai. Tidak dapat merasai kenikmatan solat tarawih, okey. Jadi sepatutnya kita menghayati betul-betul solat tarawih tersebut. Kenapa kita disunatkan untuk menunaikan solat tarawih? Kenapa kita perlu buat 8? Kenapa kita boleh pilih 8? Kenapa kita boleh pilih 20? Okey, itu mengikut atas kemampuan kita lah ya. Okey, seterusnya, ibadah yang kita boleh lakukan untuk tingkatkan amalan kita dalam bulan Ramadan, iaitu qiyamul lail. Seperti mana kita tahu,
yang mulai adalah amalan yang kalau kita tak buat dalam bulan Ramadan pun kita memang digalakkan untuk buat pada dalam kehidupan kita lah, untuk kita sentiasa amalkan. Okey, yang mulai. Okey, qiyam bulan ni kita boleh pelbagaikan lagi. Dalam qiyam bulan kita pelbagaikan lagi amalan kita. Contohnya baca Al-Quran. Kita dah bangun qiyam bulan, kita dah niat. Contohnya kita dah niat tapi kita tak bangun, tapi kita masih mendapat pahala. Tapi jika kita niat, kita bangun, kita bangun malam dan kita menunaikan amalan-amalan sunnah. Contohnya baca Al-Quran, kita solat sunat taubat, solat sunat hajat dan sebagainya, maka kita akan digandakan pahala oleh Allah SWT dalam amalan qiyam bulan kita. Okey, seterusnya kita berzikir, kita berdoa, kita berselawat dan beristighfar. Okey, perlu kita perlu banyakkan. Kita bukan kita cakap saja, bukan kita dengar saja tazkirah mana-mana tazkirah. Kita bukan kita salin je apa-apa pengisian yang kita pergi, tetapi kita tidak melakukannya. Kita perlu seiringkan niat kita, azam kita dengan perbuatan kita, iaitu terus melakukan tindakanlah. Berzikir, berdoa, selawat dan istighfar. Okey, seterusnya amalan yang terakhir yang saya boleh anjurkan kepada saudara dan saudari sekalian dalam Ramadan, iaitu kita mencari Lailatul Qadar. Okey. Adakah kita wajib mencari Lailatul Qadar? Tidak, Allah tidak mewajibkannya, tetapi Allah menggalakkan kita umat Islam untuk mencari Lailatul Qadar tersebut. Okey, iaitu malam seribu bulan, malam yang membawa banyak sangat keberkatan. Jadi saya rasa itu saja kelebihan-kelebihan yang kita boleh lakukan, iaitu amalan-amalan yang kita boleh lakukan untuk melipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Kerana ianya akan membuatkan kita, jika kita lakukan dengan penuh penghayatan, penuh ketaatan, kita akan merasa dekat sangat dengan Allah SWT. Okey, jadi kita hati kita akan merasa tenang. Jadi rasanya setakat ini saja penyampaian saya dari saya. Moga-moga penonton-penonton sekalian dapat mengambil apa yang baik. Okey, segala yang baik itu datangnya daripada Allah SWT. Namun dan segala yang kurang atau sebaliknya juga datang daripada Allah SWT. Namun Allah sandarkan kepada diri saya yang serba lemah dan fakir ini. Sekian, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara, rasanya Ustazah ni dah terlalu awal kan buat kesimpulan. Ya, saya. Okey. Kebetulan lah kita pun memang banyak sebenarnya ni umat yang Allah berikan kepada kita ni. Sama ada kita nak ataupun tidak. Ya, ataupun tidak. Namun dalam kita buat beribadat ni, kena ikhlas lah. Tahap keimanan kita itu perlu kita tingkatkan. Jangan kita melakukan ibadat tapi kita tak tahu di sebalik hikmah ataupun kelebihan yang ada di setiap amalan yang kita laku tu kan. Okey, janganlah sampai kita berniat nawai itu sambal radin tapi kita niat nawai itu sambal goreng. Seolah-olah kita main-mainkan benda tu. Okey, kita nampaknya kita sudah hampir ke penghujung rancangan. Sebab itu saya mohon kepada Cik Afifah sekali lagi untuk membuat kesimpulan serta sedikit nasihat kepada para penonton di luar sana. Silakan. Baik, terima kasih kepada Cik Farah Nadia kerana masih memberi peluang kepada saya, sedangkan saya sudah terlalu awal menyampaikan bicara tamat saya. Okey. Sebagai kata-kata nasihat kepada penonton-penonton sekalian, okey, apa yang saya mampu nasihatkan iaitu sama-samalah kita menghayati erti Ramadan, kita memaknakan Ramadan, bukan kita niat saja untuk harap-harap Ramadan kali ini beri makna pada kita, tetapi kita tidak memaknakan Ramadan kita. Jadi kita maknakan Ramadan kita dengan meraihkan kedatangan Ramadan seperti mana cara-cara yang saya sebutkan di awal persoalan pertama tadi. Okey, seterusnya lakukanlah amalan-amalan sunnah yang boleh dekatkan diri kita dengan Allah SWT. Supaya apa? Supaya kita rasa tenang, supaya kita rasa dekat sangat dengan Allah. Kita rasa macam seolah-olah Allah, seolah-olah kita ni rasa dekatlah dengan Allah. Okey, rasanya itu saja yang dapat saya simpulkan pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada pengacara rancangan, terima kasih juga kepada kru Bicara Santai Muslim kerana sudi bekerjasama. Okey, maknakan Ramadan ya Ustazah dengan merasai syoknya Ramadan tu sendiri. Syoknya Ramadan tu. Okey, alhamdulillah lah. Itu saja perbincangan kita. Okey, baiklah saudara, kita tamat sudah mewawancara Bicara Santai Muslim, wadah tarbiyah anda.
Saya selaku wakil kru bicara Santai Muslim memohon kemaafan jika terdapat sebarang kesilapan atau kekurangan sepanjang kami bersiaran. Kita bertemu lagi pada minggu hadapan di dalam isu yang bakal membawa anda untuk terus bersama kami. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa ma'assalamah.